Pastinya bu, geser. Mesen es, Bu. Bukan, bukan. Ini Dio. Ya, ini Dio kan? Iya. Iya kan waktu kecil kan suka diajak-ajak mama ya kan? Iya. Iya kan? Aku ada fotonya sama Dio kan? Oke, okay, ada. Aku ada foto Dio dengan almarhumah. Coba kita lihat foto-fotonya ini dia. Abang mulai sebelah situ. Iya, iya. Dio, Dio ini berarti anak keberapa Dio? Aku anak kedua. Anak kedua ya? Iya. Yang pertama? Yang pertama ada. Siapa namanya? Dimas. Dimas, oke. Yang cewek itu? Dinda. Dinda ya? Iya. Oke. Keempat Alwi. Woi, saudaraku. Eh terbalik, terbalik. Yang muda dong, cium tangan. Ngapa jadi Dio, yang tua? Dio, ini ya. Kalau Dio sedekat apa sih sama mama, manggil mama? Ibu. Ibu. Oh ibu, sedekat apa sih sama ibu? Dari ketiga saudara yang lain, emang aku yang diandelin, kadang-kadang aku jadi paling deket, sedekat gimana ya. Ibu tuh kalau dulu minta apa-apa tuh, minta tolongnya tuh sama aku, panggil apa, nyuruh ke pasar misalnya segala macam, aku yang disuruh. Yo, dikit-dikit yo gitu. Iya, gitu. Sampai pernah dari kampus pun ada perlu apa, aku harus buru-buru pulang, jadi benar-benar dekatnya sama aku. Jadi sama Dio ya. Oke, Dio ini dari kemarin tiba-tiba Tuhan berkata lain akan ibu gitu. Dari Dio sendiri udah punya firasat apa enggak sih? Aku enggak ada firasat selama ibu sakit kan aku positif aja ya. Maksudnya aku pengen ibu sembuh jadi enggak ada firasat apa-apa tapi ya mungkin salah satu cara, satu-satunya cara dia biar sembuh ya itu balik kepadanya. Gue cuma coba ikhlas aja. Iya yeah, ya. Oke. Okay. Nah justru ini katanya dari, berarti berapa bersaudara? Empat ya? Tiga. Tiga bersaudara. Tiga, iya. Justru yang ada keturunan yang jiwa seninya paling banyak itu malah Dio ya? Iya. Adikku ada juga dia nari. Oh dia nari. Iya. Kalau kakak kamu? Kalau kakakku main game. Iya itu termasuk seni. Main game aja yang dibilangin Dio. Terlalu lugu bang, biarin aja. Game siapa juga bisa apa main. Ya belum tentu. Gak semua orang bisa. Ini omnya marahan mukanya. Ya enggak maksudnya ahli game. Tuh. Iya maksudnya gitu. Oke, tapi kalau Dio sendiri ada gak sih pesan terakhir dari ibu yang paling Dio ingat? Jagain adik-adiknya harus akur kata dia. Mau gimana pun caranya harus akur. Waktu itu aku yang paling terngiang sih. Maaf, yang mundur. Bibirnya offset, mundur dikit. Nah gitu. Terus? Nah, waktu itu aku lagi nganter dia ke pasar, ibu tuh banyak nasihat gitu katanya. Sama saudara mah jangan julid, sama saudara mah jangan dengki. Julid ngerti gak julid? Telit. Beda. Bukan. Oh iya, juling. Bukan. Marah. Gua udah enggak gua mah enggak marah. Marahmu. Enggak gua happy. Enggak. Oma enggak boleh marah. Happy. Happy apa? Walaupun hati sakit tetap kita senyum. Enggak boleh marah-marah. Ben. Gua tahu lu enggak bisa marah kenapa? Kenapa? Karena Bang Mastur ini mantan terindah lu kan. Mantan partner kerja. Mantan partner kerja. Berapa